Selamat pagi pemirsa dan Majo TV. Pagi ini Desa Dharma Raja sedang mengadakan gerakan swadaya masyarakat membuat jalan ke puncak Golempang untuk dijadikan wisata desa di Desa Dharma Raja, Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang. Ini di belakang saya adalah jalan rencana menuju arah ke puncak. Kemarin sudah beberapa RW yang sudah bergerak bergantian, sekarang bagian RW 8 Dusun Cikirai untuk meneruskan pembukaan jalan ke arah puncak Gunung Golempang. Dan ini adalah jalan Pasir Kosambi yang dari Cibarengkok arah ke Cicadas, sudah ditabat beton dari Desa Dharma Raja ya, berapa bulan yang lalu. Nah, sekarang mulai mau ditembuskan ke arah puncak Golempang. Rencana pembukaan jalan ini nanti akan diteruskan oleh alat berat, mungkin satu ke atas untuk pembukaan jalur ini. Mudah-mudahan setelah ada jalan ini, pertanian di Desa Dharma Raja maju, karena akses jalan sudah ada, begitu pun wisata yang ada di Golempang ini. Dan salah satu di puncak Golempang ini ada sebuah situs Golempang yang harus betul-betul diteliti oleh ahli arkeologi, apakah itu betul situs Golempang yang ada batuan yang berumpak di yang punya ciri, yaitu di tengahnya ada pohon kosambi, hanya satu di atas pohon kosambi yang terus berganti tunas ke tunas lagi tidak mati. Kedua, harus penataan pilar Belanda yang sudah dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, karena katanya di bawah itu ada harta karun, ternyata tidak ada dan tidak dirapihkan lagi. Mudah-mudahan setelah rencana ini selesai, penataan pilar Belanda juga sebagai nanti kunjungan wisata ke sini ingin selfie, di sini ada sejarah karuhun, sejarah penjajah Belanda pernah ke sini ke puncak Golempang yang menandai pilar Belanda yang batanya sudah berceceran kemana ya, sudah tertutup oleh tanah. Dan ini adalah warga sebagian ada 8 sudah mulai ke sini ya. Masih pagi jam 7 kita akan berangkat ke atas, minta dukungannya, doanya dari semua agar ini wisata Golempang menjadi kebanggaan orang Dharma Raja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus wisata Gunung Golempang ke depannya. Mantap. Getek. Ayo, Golempang. Sang luput le
Mega ya. Mega. Ini bersama Kuncen ikut juga buat jalan, membuka jalan. Waduh. Gimana Pak Nana? Lumayan. 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 Ya, mas-masan. Tiga gerombolan euy. Oh, dan nunggu saya potok mangus bersih bae rek naon deui nya urang ulin wae urang mah. Nyaho ada orang nengan patok deui, teu eueuh patokna.
sama nu genep 7 nu urang di tongok. Ya cina di tongok. Kuncen di tongok cina. Tongok di tongok. Kada 8. 4 titik yeuh maksudnya. Saha? Atuh iya di ujung tengah wala cina ancana kalane maju balik berat maju mancak mah iya yap cek iya juang di tengah wala cek yap tak jalan di tengah mandi itu resep ngabunuh wala. Ini bagian kami pemirsa RW 8 arah ke barat. Ya. Mulai bekerja membuka jalur jalan. Bisalah bedi mah bedo bisa digunakan. Eh, tadi mah ada mecaan. Mau bola-bola mah. Hok. Teh, berarti tadi ini kekebang mah okay. Kebang. Sok. Berarti mana ieu mah? Kembali. Kita ada kerdahar. Campur kumeng, buru ah, bakal we. Sok, kena mah ini sok. Berat tuh. Ini gak sok. Kuat lah. Kamu itu kan, Kak. Ayo. Ayo. Non eta patin, patin. Patin jadi gede. Patin jadi gede. Oh. Waduh. Namun rek nyaro lauk ka tukang usuk. Tanya. Aduh. Namun rek nyaro lauk ka tukang usuk. Kelaku wah lauk. Tanya patin. Tong nana. Tanya. Yang utang tu. Oh. Ini harus bukan usahaan kadinya. Kembali kali itu nama ada bingung nomor nomor kenaun. Besar itu lebih besar. Oh, kembali itu nomor. Di sisi nangkul ayat tangkal sabat sabat tuh. Nah, gitu. Luar luar. Ada bos di sabat tadi tangkal lagi ya. Ya lu iya mah. Ini atuh mata bingung iya. 15 ya. Nah, ayo 15 detik positif gitu ta. Gitu. Mau namanya. Orang itu orang bagian tikungan orang nah, meterana lah. Menyangan. Tanah asak. Namun di situ, tak dihanap ya jalan mah. Maksudnya rek didatarkeun heula ka pelebahan apeun teu teh. Datar heula. Sok datar. Emat teu titik ka dieu ukur 10 meter di dieu didatarkeun.
sedang berada di puncak Gunung Gulempang. Kebetulan RW 08 kebagian jatah membuka jalur jalan hari ini, hari Selasa, membuka jalur ke puncak Gunung Gulempang untuk dijadikan destinasi wisata desa, yaitu Dharma Raja. Nanti jalan ini direncanakan akan menjadi lintas antar desa, yaitu Desa Dharma Raja, Dharma Jaya, dan Ciputuy. Semua RW kebagian di Dharma Raja itu ada 10 RW. 9 RW sudah ditugaskan, dan RW 8 baru terakhir ini. Karena kemarin ada warga yang meninggal, jadi terakhir tugas hari ini membuka jalur arah pas ke puncak. Ya, mudah-mudahan Puncak Gulempang ini menjadi sebuah destinasi wisata harapan bagi warga Dharma Raja yang tidak punya wisata selain Jati Gede, yaitu Puncak Gunung Gulempang. Mudah-mudahan ditata sedemikian rupa rapi penataan situs. Maksud kami di sini dulu dari 2016 kami sempat berekspedisi ke Puncak Gulempang. Kami menemukan situs di Puncak Gulempang ini yang isinya pohon bersambi dan ada balai berubah. Nanti saya ingin mengusulkan ke perangkat desa Dharma Raja nanti di pengamanan untuk situs ini, dan perlu penelitian oleh ahli arkeologi apakah betul ini situs zaman bahula, sisa dari peninggalan karuhun Dharma Raja. Dan kedua, ada situs, bukan situs, peninggalan Belanda, yaitu pilar Belanda yang dulunya sekitar 1 meter lebih, cuma sudah hancur oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dihancurkan karena mendapat ilham katanya ada harta karun di bawah pilar Belanda itu. Sempat 2017 bersama tim dan wakil redaksi mencari bata-bata yang sudah dihancurkan itu, ternyata sudah tertanam di bawah tanah. Nanti biasanya akan mengusulkan untuk bersama dengan warga masyarakat di Dharma Raja ditata ulang kembali bata-bata peninggalan pilar Belanda itu menjadi objek wisata lah ya. Karena selain itu di sini tidak ada, hanya view aja menghadap ke Gunung Jati Gede sangat jelas sekali. Bisa selfie atau bergaya di sini bisa, dan di sana terlihat pegunungan yang sangat eksotis, yaitu ke antara ke Cibogel ya. Kalau kita putar arah ke sana itu ke arah utara adalah Gunungan Jati Gede, sangat jelas sekali. Dan mesti dicoba juga, kalau memang di sini cocok untuk para layang oleh ahlinya, mungkin bisa hiber ke Dharma Raja, bisa turun di Cibungur atau di Lapang Sirnaraga. Kita lihat kamera, kita arahkan ke arah Bendungan Jati Gede, bagaimana keadaan Bendungan Jati Gede dari atas Puncak Gulempang ini. Nah, ini adalah ke arah utara adalah Bendungan Jati Gede. Di sini sangat jelas sekali bagaimana air sekarang sudah mulai naik. Airnya ada sedikit kabut, tidak terlihat jelas oleh kamera ya. Dan kalau warga nanti mau berkunjung ke Puncak Gulempang bisa berbelanja gula. Nah, ini ada si Akang yang lagi ngambil kayu bakar, itu adalah gula di Gulempang, asli orang Kebon Jambe. Bisa membeli lahang, bisa membeli gula ya. Ya Kang, dia lagi mencari kayu bakar untuk menggodogan wedang. Mangga, 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 mangga. Mas, bagaimana Mas tentang lokasi rencana destinasi wisata Puncak Gulempang ini? Bagus sih, udah diproses dari dulu ya. Diproses ya, karena kemungkinan masalah anggaran. Masalah anggaran. Terus belum melihat potensi yang berkembang. Ya. Ya, itulah.
sebenarnya dari 2016 kita sempat ekspedisi ke sini bolak-balik. Karena ada petunjuk bahwa ada situs atau apa, kita gali di sini dan betul menemukan. Kita sempat mengusulkan ke wartawan kita sedang online, Pak Igun Gunawan, sempat menyodorkan hasil temuan kami dan ada aksi ke Padang 2016 waktu itu. Dan Padang nanti akan dibuatkan jalan. 2016 juga sebenarnya sudah 20, baru sekarang karena mungkin anggaran baru turun. Katanya mau dibuatkan jalan. Nah sekarang sudah mulai buatkan jalan. Terus kita mengusulkan dari Mas, dari Mang Porong, dari Mang Bodin. Itu kami dari dulu itu. Dan sekarang terrealisasi, mudah-mudahan jadi kebanggaan wisata. Bawa waas lah orang Dharma Raja anu kungsi kapungkur nuju alit ngalasuluh kan dia ya ngalasuluh ejeng kolona ngebon ngahuma ya. Yang penting di puncak ini terjaga tentang keasliannya yang di sini. Itu aja pesan dari kami Pemudak Dharma Raja Purwadaksi untuk Facebook. Sangat indah sekali. Nanti jalan ke sini bisa dilewati oleh kendaraan roda 4 karena jalan sekarang sudah dibuka, tinggal kanjutan nanti mungkin pakai alat berat. Swadaya masyarakat digerakkan oleh kepala desa dan nanti mungkin pakai anggaran jalan ini pakai bulldozer anggaran desa ya. Ya itulah laporan dari Dharma Raja TV, pemirsa Facebook yang ada di Jakarta, Pak Arifan di Effendi Amin, Wawa Uban, Ujang Junid, Tabo yang ada di Semarang, Bil Abil, Bos PJG, Hatur Nuhun, Bu Upit yang sudah menonton siaran langsung ini. Semoga ini menjadi kebanggaan kita semua dan bisa ngamumule apa yang ada sejarah di sini di Puncak Balempang terawat gitu ya Mas. Mudah-mudahan nanti juga kami usulkan untuk membuat tempat parkir yang radiusnya jauh dari puncak, mungkin sekitar 50 meter, biar bisa jogging dan biasakan sampai ke puncak. Di rumah turun naik kendaraan sampai puncak, turun dari kendaraan naik turun, nah biar ada olahraganya gitu. Dan untuk menjaga ekosistem di puncak ini tidak rusak, cagar. Dengan Pak Kuncen juga sudah mulai ke puncak. Pak Nana, juru kunci Wangun. Dan sebagian warga RW 8 di bawah sedang membuka jalur. Selanjutnya, video lengkapnya ada di channel YouTube Dharma TV. Pembuatan, pembukaan jalur arah ke puncak ini. Terima kasih. Hatur Nuhun.